di anda untuk buat screening. Ada soalan doktor, wanita yang mengandung boleh ke buat saringan payudara, boleh ke buat ultrasound, boleh ke buat mammogram? Okey, untuk wanita yang mengandung, kita tak advise buat mammogram sebab mammogram dia kita menggunakan low dose radiation. Maksudnya X-ray kita pakai low dose radiation. Low dose okay. radiation tu maksudnya sangat kurang radiation supaya kita nampak orang kata payudara tu. Untuk wanita mengandung, the best is ultrasound. Bukan okay. saya nak cakap apa. Untuk wanita mengandung, kalau ada lam, check. Sebab waktu mengandung, hormon kita tinggi. Kalau kita ada kanser, dia lagi cepat membesar dan membesar. Saya dah jumpa 2-3 kes yang kanser, orang kata kita dapat detect kanser masa mengandung. Bukan maksudnya bukan tak sedihnya. Yes, tak terkecuali juga. Maksudnya boleh. Okey. Bagaimana pula sebab bila orang mengandung dah tanya kan, orang yang menyusu pun nak tanya juga. Ibu menyusu macam mana doktor? Banyak soalan mengenai ibu menyusu. Sebab iyalah bila dia orang menyusu, payudara penuh dengan dark, sekejap kosong, sekejap penuh eh. Struktur bentuk payudara pun asyik berubah. Jadi kalau patient yang menyusu nak datang jumpa Dr. Wahida untuk buat ultrasound, buat bila dah empty the breast ke ataupun bila full breast ke ataupun walk in je tak kisah, Dr. Wahida boleh checkkan macam mana tu doktor? Tak kisah. Untuk ibu menyusu tak kisah. Tak perlu sampai kosong, tak sampai, tak kisah. Sebab ketulan tu dia tak ada kaitan pun dengan kata penyusuan. Sebab dia adalah dia adalah ketulan. Dia tidak menyebabkan orang kata tak nampak gitu, tak adalah. Tak ada. Okey. Cuma untuk yang ibu menyusu tu sebab dia punya dark dia tu ataupun salu tu dia penuh dengan susu, selalunya kita akan minta dia follow up lepas dia habis menyusu. Kalau ada ketulan, dan kita boleh orang kata kita akan advise according to dia punya diagnosis tu lah. Jadi kalau ada ketulan masih boleh nampak walaupun penuh dengan susu, boleh. Tak ada masalah. Sepatutnya tidak perlu ditangguhkan pemeriksaan ataupun saringan sehingga selepas bersalin untuk wanita mengandung dan juga selepas habis menyusu untuk ibu-ibu yang menyusu, sebab kadang-kadang menyusu ni tak habis-habis eh. 2 tahun lepas tu sambung lagi mengandung, lepas tu sambung lagi. Nanti kan 5-6 tahun, 6-7 tahun asyik mengandung menyusu je. Jadi jangan macam tu guys. Boleh datang buat screening, tak ada masalah. So kalau apa-apa you all boleh call, kita dah ada letak nombor telefon dekat bawah. Dan untuk pengetahuan you all, harga sebenarnya